Main handphone, haha, main handphone. Kakak bagi tahu ibu, Aiman. Ishlah, nanti Aiman baca lah buku. Hai kawan-kawan, nak tahu 3 formula untuk jadi orang yang berjaya? Jom. Yang pertama ialah sasaran. Semua orang berjaya bermula dengan menetapkan sasaran atau juga dipanggil sebagai matlamat. Yang kedua ialah strategi. Setakat ada sasaran tak cukup, kita mesti ada strategi. Apa itu strategi? Strategi adalah cara-cara untuk kita mencapai sasaran. Dan yang ketiga ialah sikap. Sikap ialah apa yang kita lakukan setiap hari tanpa kita sedar. Ia adalah tentang peribadi. Maka, apa yang perlu ada supaya sasaran dan strategi itu terlaksana adalah sikap. Apa agaknya sikap orang yang berjaya? Orang yang berjaya selalunya orang yang semangat, yakin diri, bersungguh-sungguh, tidak memberi alasan, usaha keras, tidak putus asa, tidak bertangguh dan buat sehabis baik. Ada sasaran, ada strategi, ada sikap, barulah ngam. Okeylah. Ai, terasa ke? Aiman pun nak berjaya. Yes, yes, yes. Tahniah Aiman untuk menjadi orang yang berjaya. Amalkan 3S iaitu sasaran, strategi dan sikap. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.